memutuskan pukul 12 40 malam. Rancangan Bandaraya dan Anda mengutarakan masalah-masalah yang dihadapi oleh warga kota. Bersama-sama saya adalah seorang pegawai daripada Jabatan Persampahan Bandaraya yang akan menyelesaikan dan menjawab soalan-soalan ataupun kemusykilan dari pendengar-pendengar. Bersama saya ialah Cik Roslan. Apa khabar Cik Roslan? Khabar baik. Ini Cik Roslan datang naik apa tadi ni? Saya naik bas tadi. Daripada pejabat saya naik bas sampai ke Basin Kelang. Lepas tu saya naik taksi. Oh, naik taksi ya. Sampai ke apa ni lah, ke studio kami. Sampai ke pasar. Sampai ke pasar. Jadi sampai ke studio tadi naik apa tadi Cik Roslan? Saya jalan kaki tadi, ada beli ikan sikit, ada letak dekat luar sana. Okey, jadi bolehlah kita mulakan menerima panggilan-panggilan ya, Cik Roslan. Ya, silakan, silakan. Hello? 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa di sana tu? Hello, saya Encik. Saya Encik Syahri. Yeah. Encik Syahri? Yeah. Dari mana ni Encik Syahri? Saya daripada Bangsa. Daripada Bangsa. Yeah. Ini ada apa masalah Encik Syahri? Bersama saya ni ada ni Encik Roslan daripada Bandaraya ni. Apa khabar Encik Roslan? Khabar baik. Ya, saya ada masalah lah Encik Roslan. Ya, silakan. Ni, saya, jiran saya, jiran sebelah rumah saya ni. Ya, Encik Syahri. Ada dia, apa? Dia dulu, yeah. 12 tahun dulu, yeah. Dia ada buat kenduri kahwin anak dia. Yeah. Jadi masalah dia sekarang, tema yang masa kenduri itu dia pasang, yeah, masuk ke laman rumah saya. Oh, ni kamera ni dia zen ke canvas ni? Semua ada. Semua zen ada. Ada eh? Canvas ada. Oh, di banyak kamera ni Encik Syahri. Kamera camping sekali pun ada. Oh, banyak eh? Ya. Yeah. Yeah, yeah. Kemudian apa masalah dia? Masalah dia, kamera tu dia tak buka. Tak buka. Ya, yeah, dia tak buka sampai sekarang 12 tahun. 12 tahun lama dia. Ya, saya punya tanah tu kering. Air tak ada kalau hujan. Tak ada, rumput-rumput habis mati. Oh, jadi ini masalah Encik Syahri lah ni. Ya, yeah, saya harap pihak Bandaraya dapat menyelesaikan masalah saya. Ya. Kita harap pihak Bandaraya dapat memberikan sedikit jawapan apa yang perlu kita ambil. Ini boleh berikan alamat ni tak ni? Ya, yeah, boleh. Di Bangsa di mana ni? Di Bangsa ni dekat Bukit Bangsa. Bukit Bangsa ya. Yeah. Ini dekat atas bukit ya? Ya, yeah, dekat hampir. Lereng bukit. Lereng tu kat tepi tu dekat ada satu pondok telefon. Ya. Belah belakang tu. Ya. Yeah. Ini pondok telefon ni telefon kad ke telefon siling ni? Ya, telefon siling ni. Duit pun nak habis ni. Ya. Yeah. Yeah. Ini dekat public phone ni. Ya, yeah, dekat depan rumah. Ya, ya, ya. Macam ni ya Cik Syahri. Cik Syahri dengar radio ya. Letak telefon dengar radio. Ya, terima kasih. Kita akan cuba memberikan jawapan ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, saudara, itu masalah daripada Cik Syahri yang berada di lereng Bukit Bangsa. Bagaimana ni Cik Roslan? Dia kata masalah dia sebab kemah ni di apa dipasang oleh jirannya sampai 12 tahun ni tak buka-buka ni. Kalau mengikut undang-undang, dia boleh pasang kemah tu dalam tempoh 30 tahun sebenarnya. Memang ada undang-undang dia, kemah ni dipasang 30 tahun. Jadi sebab Encik Syahri ni tadi baru 12 tahun, dia kena tunggu lagi ni. Kena tunggu sampai 30 tahun baru dia boleh minta Bandaraya ambil tindakan. Ini kalau lepas 30 tahun ni apa tindakan agaknya ni Encik Roslan? Selalunya kita akan tarik lesen TV dia ataupun lesen radio dia. Kita tarik, kemudian kita akan kenakan saman compound. Saman compound ni berapa banyak ni? Ini mengikut pada ni lah, Encik Syahri tadi. Kalau Encik Syahri tu cakap 8 juta, kita ambil 8 juta. Jadi Bandaraya akan ambil separuh lah. 4 juta Bandaraya ambil, 4 juta Encik Syahri dapat lah. Wah, ini kira menguntungkan ya Encik Roslan? Biasalah, Bandaraya biasalah buat macam tu. Ya, saudara, itu sedikit jawapan yang daripada Encik Roslan . Diharap Encik Syahri telah berhati. Kita bukakan talian untuk panggilan seterusnya. Halo? Ya, selamat malam. Siang ni, malam ke siang ni kat sana? Saya senja lah sini. Okay, selamat senja. Selamat senja. Ni lah, Cik Din dengar-dengar buka radio ni. Saya terdengar lah ni lah cengang. Bandaraya ni. Anda ni? Ya, ya.
Jadi ini boleh-boleh beritahu nama saudara ni, lupa je. Yeah. Ini saya kawan-kawan bagilah semua Radin, si Radin. Radin. Ha, Radin. Oh, ini keturunan raja-raja ni rasa ni Radin. Ha, macam itulah. Ya. Ha. Jadi kalau jadi rasa tak apalah panggil Radin jelah. Ha, Radin ya. Ya, ada apa masalah tu Cik Radin? Ha, dan inilah. Cerita tentang giran, tadi pun ada seorang pemanggil tentang giran juga ni. Ha. Jadi saya pun ingat nak tegur. Bukan tegur lah, saya nak mengadu ni sebenarnya. Ya. Jiran saya tu. Silakan. Kat sebelah rumah jiran saya lah ni. Selang dua rumah lah ni. Jadi satu pagi tu, dia letak sampah depan rumah dia. Ya. Ini sampah sarap ke sampah masyarakat ni, Cik Radin? Dia sebenarnya pun tak pasti lah, tapi saya ingat ni sampah sarap. Sampah sarap lah, ya. Sebab dia dalam plastik lah. Oh. Yeah. Jadi dia letak dekat depan rumah dia tu. Jadi malam tu dia tak tutup. Jadi anjing dah sepah kan. Oh, jadi anjing dah masuk dalam plastik tu lah. Anjing dah masuk dalam plastik tu. Anjing masuk pecah koyak dan semua benda buat lah kan. Jadi dia sekarang anjing tu ada lagi dalam plastik jadi, dia ada tu. Jadi bukan cerita pasal anjing ni sebenarnya dia. Oh, bukan pasal anjing ni. Jadi paginya tu. Ya. Yeah. Orang bahagian persampahan lah. Persampahan tadi kan. Persampahan tu dia sapu pula sampah tu lah. Oh. Jadi kat sini masalahnya yang timbul, kenapa dia sapu sampah tu? Sebab sampah tu dah tak ada lah sekarang di situ. Sampah tu tak ada bukti kita nak membuang sampah kan. Susahlah Cik Dendri. Nanti pihak bandaraya tanya tentang sampah jadi kita susah nak jawab lah. Sebab besok pula sampah baru. Ya, nanti saya pun faham dia. Maknanya bila bandaraya datang tengok sampah tak ada. Jadi tempat tu tempat buang sampah. Jadi bila tak ada sampah masalah lah ya tak? Masalah, apa guna tu sampah? Ya, Cik Dendri. Tak ada sampah, kami juga yang susah nanti dia tak lagi tung sampah pun kat sini. Ya, ini memang satu masalah yang berat ni. Jadi ini boleh Cik Danin beritahu ke mana ni alamat ni? Alamatnya sebenarnya tak berpasti lah. Saya baru pindah sini lah ni. Ya, baru pindah. Tapi dekat sebelah boleh cakap lah ni. Ini. Sebelah ni lah, kedai segera lah ni. Ada kedai yang buka 24 jam tu lah. 24 jam tu nak cakap tu dia lah kan. Aircon ya, kedai tu ya. Kedai aircon, sebelah tu ada minimarket. Jadi dekat sebelah padang, ada public phone lah kat. Ini padang bola ke? Padang golf. Padang golf. Ya. Dekat situ lah kawasan perumahan kat. Ya, saya tahu. Saya biasa lalu situ tu. Tak tinggal rumah kan? Saya kerja. Bila-bila singgah kerja Cik Radin. Kerja. Saya kerja dulu ya. Okey. Jadi macam inilah Cik Radin. Cik Radin ni balik naik apa? Saya naik motor. Ya, naik motor. Pergi naik kereta, balik naik motor. Ya, bolehlah singgah kan. Dah pagi. Kalau saya gaya bila-bila gaya pun. Yalah. Ini Cik Radin. Cik Radin. Kita dengar jawapan daripada bandar raya. Sini Cik Radin. Ya. Rumah saya tu dekat simpang sebelah tu. Jadi dekat corner lot tu. Ya. Di saya ada tambah depan. Jadi kalau Cik Radin lalu depan rumah tu kan. Ya. Di Cik Radin boleh nampak cat pagar warna merah. Warna merah eh. Saya ni peminat lah ni. Ikut Cik Radin ni apa rancangan ni. Okey lah Cik Radin. Ya, nak tanya sikit lagi lah. Ya. Ni balik pukul berapa Cik Radin? Saya balik lambat ni selalu. Saya lambat. Kat rumah saya 24 jam lah. Macam kedai aircon lah. Ya. Saya selalu 8 hari saya di studio selalu. Okey, Cik Radin ya. Okey. Cik Radin jangan tanya lagi ya. Kalau saya ada masalah boleh telefon lagi. Rasanya cukup lah Cik Radin sebab rancangan. Tak banyak lagi lah masalah ni nak cakap ni. Cik Radin boleh telefon lain kali. Tak boleh. Terus kamu tak boleh juga? Tak boleh Cik Radin, tak boleh. Ini sebab kita ada banyak pendengar-pendengar lain bikin masalah ya. Okey. Jadi kita sama dekat saudara lain. Ya, ya. Ya, Cik Radin. Okey. Jadi kita Waalaikumsalam. Okey. Macam-macam saudara masalah. Pendengar di Kota Raya ni. Ya, macam-macam kerenah begitulah. Dan kita dengar apa jawapan daripada Encik Ruslan ya. Bagaimana ni Encik Ruslan dengan masalah Encik Radin ni tadi? Ini masalah sampah ni kan. Sebenarnya bandaraya ambil berat. Memang kita akan ambil tindakan kalau sampah tu dia tak buang kan. Kita tak sukalah kalau bila kita lori datang ambil sampah tak ada. Jadi kalau sampah tak ada, kita macam orang kata buang masa lah. Minyak lori lagi, bayar pekerja lagi, tapi sampah tak ada kan. Jadi kita harap nanti kalau ada penghuni yang sampah dia kosong, tolong cari sampah mana-mana, isikan dalam tong tu. Supaya bandaraya boleh mengangkut sampah. Gitulah, jadi masalah Cik Syari tu senang saja sebenarnya. Cik Syari ni boleh buat sampah sendiri. Tak jadi masalah. Ya?
Hello. Hello. Ya, ada panggilan, kita ada panggilan. Ya, Encik Radin tadi. Hello, ya, Encik Radin lagi. Ya, Encik Radin tadi. Ya, Encik Radin. Tadi ada silap cakap tu, nama saya bukan Encik Sa'ari lah tadi. Iya kan? Encik Radin yang tanya, saya yang tanya tadi tu. Encik Radin? Ini Encik Radin ke Encik Sa'ari sebenarnya ni? Encik Radin cakap yang tanya. Tadi dia silap cakap lah tadi, bandaraya tadi. Oh. Jadi kalau saya saya dengar rancangan ni. Dia tak tahu. Tak elok lah rasa. Tak manis lah dia pandang. Tak manis lah. Ada ketimuran lah. Nah, itu sajalah. Ya, okey. Terima kasih Encik Radin. Ini tersilap nama tadi ni Encik apa nama Roslan. Saya pun kena sibuk memikirkan sampah. Jadi nama ni kurang ingat lah. Saya kalau nama-nama sampah tu saya ingat. Ya biasalah Encik Roslan ni. Jadi apa kata kalau kita dengarkan pula boleh cakap kuat sikit lah. Hello. Ya. Ya siapa tu? Ni saya Encik Carol. Carol. Dari mana Encik Carol? Saya daripada Pandan Indah. Pandan Indah. Ya. Apa masalah tu, Cik? Ni saya, masalah saya ni, saya baru pindah di rumah ni, rumah baru. Ya. Ni masalah dia depan rumah saya ni jalan dia dah berlubang. Jalan dia berlubang. Ya, ini jalan tak ke jalan ketapi ni? Jalan tak. Jalan tak. Ya, jalan tak. Ya. Masalah dia bila jalan dah berlubang, bila air hujan, dia melompat lah kan? Ya, jadi bertakung lah. Masalah dia, jiran sebelah rumah saya, dia dah ternak ikan dalam tu. Oh, di jalan ni lah. Ya. Depan rumah Cik Carol ni. Depan betul-betul saya nak keluar rumah. Depan tu memang depan rumah saya betul lah. Kalau saya nak keluar rumah tu, kalau saya tak berhati-hati, saya akan masuk dalam kolam tu. Dalam lubang tu tadi. Terpijak ikan lah ni. Ya, jadi jiran sebelah rumah saya tu, dia telah ternak ikan dalam tu. Oh. Ikan. Jadi so, sekarang, saya dakwa kat dia. Yang kolam tu, saya punya. Sebab depan rumah lah ni. Ya, depan rumah. Ya, kan? Ya. Tapi dia cakap, dia punya. Kerana ikan tu dia yang bela dalam tu. Jadi sekarang lubang ni Cik Carol punya ke siapa punya ni? Saya yang punya. Oh, lubang saya depan yang... jalan tu Cik Carol punya. Ya. Saya dah 3 kali bertumbuk dengan dia. Oh, I see. Saya dan dia sama-sama lah masuk ICU. Oh, sama cedera parah lah ni? Cedera parah, teruk. Tapi saya lagi teruk lah kena. Jadi, saya tak puas. Jadi Cik Carol nak buat macam mana ni? Jadi, pasal kalau saya gaduh dengan dia pun saya kalah. Jadi, saya harap pihak bandaraya dapatlah menyelesaikan masalah kolam ni. Dapat menyelesaikan lah masalah. Ya, saya tak boleh tahan lagi ni. Sebab dia hari-hari jual ikan. Ini Cik Carol di mana ni? Di mana ni alamat ni? Di Pandan Indah tu dekat ada corner tu. Masuk dalam sikit. Alah senang ya rumah saya. Ini dekat dengan tangki air ke? Belakang tu. Sebelah loji tu. Ya. Ya. Situ tahu ya? Tahu, saya biasa pergi loji tu. Saya selalu mandi sana. Ya. Ya, dekat situlah. Ini Cik Carol, kita akan cuba dapatkan jawapan daripada bandaraya. Jadi Cik Carol jangan bersusah hati lah. Ni sekarang ni dekat luar ni, dekat depan rumah saya, jiran saya tengok ikan dia ni. Ni ada dia depan dulu, dia. Okey, jadi Cik Carol perhatikan saja, jangan kacau dia. Saya dah tak boleh tahan dah ni. Jangan kacau dia. Nanti berlaku pertengkaran tak baik. Buruk akibat dia. Okey, terima kasih. Okey Cik Carol. Assalamualaikum. Dengar jawapan daripada bandaraya. Ya, Cik Roslan, ini masalah ni lagi berat nampak ni. Berebut kolam ikan pula. Soal berebut kolam ikan ni sebenarnya bagi kami perkara biasa juga. Sebab dulu di Uganda dulu pernah berlaku perang sedara kerana berebut kolam ikan ni pada tahun 1941. Jadi saya pernah menyelesaikan kes ni 2 kali. Sekali di Sumatera Barat, sekali pun berebut kolam ikan. Berlaku juga perang sedara ni pasal kolam ni. Jadi masalah Cik Carol ni tadi, saya rasa Cik Carol perlu membuat surat bertulis kepada bandaraya. Bagi tahu bandaraya apa jenis ikan yang dipelihara, jantina dia dan juga kolam tu tadi, berapa dalam dia dan berapa isi padu air dia. Jadi bandaraya akan membuat analisa lah daripada situ. Baru kita boleh buat tindakan. Ya saudara, mungkin saudara Carol telah berpuas hati dengan jawapan itu tadi. Dan nampaknya kita pada pukul ada satu panggilan lagi. Kita beri peluang untuk satu panggilan lagi. Halo. Halo. Ya, siapa di sana? Encik. Ya. Ni nak cakap lah ni. Tadi suara Encik Roslan tu sama dengan suara saya lah. Jadi saya ingat ni, nanti dulu ni. Saya ingat saya yang bercakap tadi kan. Jadi saya pun hilang lah. Akal ialah akal konflik. Siapa ni?
saya nama pun Roslan kan ni? Nama Roslan juga? Nama pun Roslan juga. Dari mana ni? Saya daripada Skambut. Aha. Jadi, dengar dari buka radio ni, saya kereta ni dengan pakai handphone lah ni. Aha, baru kereta ya? Nah, baru beli. Boleh bunyikan horn sikit? Tintin. Ha. Dalam kereta ya? Jadi, bila saya buka tu, dengar suara dia sama. Ya, yeah, ha. Jadi, rasa tak sedap juga lah. Masalah lah ni? Masalah tu lah, cik. Oh, itulah masalah dia. Ya, ya, ya. Jadi saya takut. Aha. Sebab saya nak pergi rumah saudara saya. Saya cakap dengan bini saya. Yeah, yeah. Jadi takut dia ingat saya dekat studio pula lah, cik. Oh, ini kena nak beritahu bandaraya lah untuk selesaikan ni. Jangan bagi sama lah suara saya dengar. Hanya semua rakyat Malaysia suruh buat audition. Yeah, yeah. Jadi kalau sama suara, yeah, jadi suruh dia ubah sikit lah. Okay. Terima kasih ya. Ya, kita akan cuba tanyakan pada Cik Ruslan masalah. Ini pun masalah yang perlu dijawab ni, Cik Ruslan. Saya pun terkejut juga dengan suara dia tadi tu. Macam serupa. Sebab, tapi yalah, biasa mak saya kata dulu ada 7 yang serupa di dunia ni. Jadi saya rasa cik tu tadi mungkin yang ke-6 ataupun yang ke-5 lah. Jadi saya nak bawa kepada bandaraya pun masalah juga ni. Mungkin kita akan selesaikan untuk rancangan berikut nantilah pada minggu depan. Ya, saudara, kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Dan semoga saudara akan berpuas hati dengan segala tugas yang dijalankan oleh bandaraya. Dan kita bertemu lagi di minggu hadapan dengan masalah-masalah yang baru. Selamat malam. Kita jumpa lagi. Encik, siaran dah habis ya, Encik. Boleh? Ya, boleh ni, saya tadi dah. Boleh clearkan lain, Encik? Jawapan dia tak puas hati dah ni. Kita dah habis rancangan. Rancangan dah habis ni, Encik. Encik, rancangan dah habis. Dah habis lah. Dah habis, saya nak balik saja.